Terima kasih ya Wali. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan bayang hidayat, hidayat yang pertama ni mari bila kita amalkan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi yang pertama yang kita nak amalkan ni, duduk apa-apa insyaAllah. Jadi kalau boleh tak ada ruangan kosong lagi dekat kita ni, sebenarnya bukan dekat dengan saya, dekat dengan Allah. Dekat dengan sunnah Rasulullah. Kita di akhir zaman ni nak, kalau Nabi duduk kat sini ni, kalau Nabi yang duduk kat depan ni rasa-rasanya dia nak belaga lutut dengan belaga lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir zaman ni kita dah tak ada Rasulullah, kita belaga lutut dengan sunnah Rasulullah. Jadi insya-Allah lain kali mana-mana majlis kita duduk apa-apa insya-Allah. Menyatukan hati kita insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tuan, alhamdulillah. Di saat ini dalam ruangan yang sangat mulia ini dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur dengan kesyukuran yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana hakikat sebenarnya sepanjang hidup kita di atas muka bumi ini, nikmat yang paling besar yang Allah telah kurniakan kepada kita adalah nikmat untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, di saat ini Allah telah boleh letakkan kita di mana-mana pun. Allah boleh letakkan kita di kedai kopi. Allah Subhanahu telah boleh letakkan kita di mana-mana tempat. Tetapi tidak ada jalan dan tidak ada tempat yang lebih mulia yang Allah Subhanahu wa taala nak letakkan kita selaku hamba dia yang paling Allah kasih, yang paling Allah sayang, apabila Allah telah letakkan kita dalam rumah dia, dalam masjid dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu sekalian, ketika mana Nabi bersama dengan para-para sahabat. Para sahabat ni manusia biasa macam kita. Satu masa satu orang sahabat minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, i'dan lana bisyahah. Izinkan kami nak melancong wahai Rasulullah. Kami juga macam orang lain juga ada nafsu nak pergi melancong. Kalau kita pergi di tanah Arab, ustazkan pernah duduk lama di Madinah, agak-agak nak melancong ke mana? Masya Allah, laut tak ada, kebun-kebun tak ada, air terjun tak ada di Mekah ni. Tapi orang Arab nak melancong juga, tuan-tuan. Maka Nabi SAW beritahu, siyahatu ummati al-jihadu fi sabilillah.
pelancongan bagi umat aku adalah berjuang Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil-sambil kamu berdakwah, sambil-sambil kamu bertebaran di seluruh dunia menyebarkan kalimah la ilaha illallah, kamu melancunglah. Tengoklah tempat orang, tengoklah negara orang. Kan? Nikmatilah pantai-pantai dia. Nikmatilah ikan-ikan dia. Tetapi dalam keadaan kamu sedang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan melancung saja. Tetapi melancung dalam keadaan khuruj fi sabilillah. Dengan di atas maksud dakwah. Sebab apa? Kehidupan orang beriman ini sentiasa kena ada hubungan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita pada hari ini bukan datang daripada satu tempat, bukan satu golongan. Yang berhimpun dalam majlis ini, ada yang datang daripada Singapura, ada yang datang daripada Pulau Pinang, ada yang datang daripada Johor, ada yang datang daripada Kuala Lumpur, saya daripada Pahang. Tuan-tuan yang mulia, agak-agak ini gerakan manusia ke gerakan Allah Ta'ala. Yang gerakkan kita ni tuan-tuan. Di akhir zaman ini ketika mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tinggalkan kita 1400 tahun yang lalu, dan kita faham keadaan umat manusia hari ini bergelumang dengan kelalaian, bergelumang dengan dosa, bergelumang dengan fitnah, bergelumang dengan kesibukan dunia. Dalam keadaan itu Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala select daripada berbagai-bagai tempat ni, daripada berbagai-bagai kabilah, berbagai-bagai kampung, berbagai-bagai golongan, Allah himpunkan kita di sini, Masya Allah. Apa tujuan Allah Ta'ala himpunkan kita? Kerana Allah Ta'ala nak bagi satu benda yang paling mahal dalam hidup kita, iaitu hidayah. Ini hidayah Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Dan Allah Ta'ala syarat untuk aku bagi hidayah kepada kamu, Allah sebut dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, barang siapa yang bersusah payah di jalan kami, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, kami berjanji benar-benar kami akan bukakan pintu hidayah untuk mereka. Jadi tuan-tuan datang daripada kampung masing-masing, kita sudah malu nak datang ni pun bukan senang. Macam-macam halangan. Ada kawan kita yang memang nak datang sangat dah. Dah siap barang, dah apa semua dah. Semalam saya tashkir satu orang budak, barang dah masuk dalam kereta dah. Last minute ayah dia tak bagi datang pula. Allahuakbar. Bukan senang nak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan demi pilihan Allah Ta'ala akan tapis kita nak tengok siapa yang betul-betul jujur, siapa yang betul-betul ikhlas, siapa yang betul-betul redha nak datang keluar jalan Allah, betul-betul nak baiki diri, maka Allah SWT akan pilih. Yang pilih ni bukan manusia. Yang pilih ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih, Allah nak bagi satu benda yang paling berharga untuk kita, itu hidayah. Jadi kan itulah tuan-tuan dan rahmati oleh Allah SWT, Nabi SAW pernah bersabda, la yab'athannallahu ta'ala yawmal qiyamati aqwama. Allah pasti akan membangkitkan satu golongan, beberapa kaum nanti di hari kiamat. Golongan-golongan, ikut kumpulan, ikut jemaah mereka masing-masing. Ala manabirin lu'lu, di atas mimbar-mimbar yang diperbuat daripada mutiara, yang diperbuat daripada intan belian, Masya Allah. Kita akan duduk di atas mimbar tersebut. Di wujuh limun lu, di wajah mereka berkilauan dengan cahaya, Masya Allah. Cahaya yang sangat mencemburukan orang yang melihat, Masya Allah. Mengkagumkan orang yang melihat, Masya Allah. Yang dituhumul anbiya wa syuhada, mereka di golongan ini nanti di hari kiamat, Nabi-Nabi pun cemburu dengan mereka, syuhada pun cemburu dengan mereka. Mereka akan bertanya, ini Nabi mana? Ini Nabi mana pula ni? Tak ada dalam senarai 124,000 Nabi-Nabi. Para syuhada pun tanya, ini tak ada kesan mati syahid pun pada dia, tetapi cahaya di wajah mereka sangat istimewa, sangat mengkagumkan, Masya Allah. Maka satu orang Arab Badui bangun depan Nabi SAW, ya Rasulullah, sifhum lana na'arifuhum, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami apakah sifat-sifat mereka, apakah amalan golongan ini sewaktu mereka hidup di dunia dahulu. Nabi SAW bersabda, humul mutahabuna fillah, Masya Allah, mereka adalah golongan yang berkasih sayang antara satu sama lain semata-mata kerana Allah. Bukan kerana golongan, bukan kerana jemaah, bukan kerana apa-apa, semata-mata kerana Allah. Kita datang ke sini semata-mata kerana Allah. Berkumpul, berkasih sayang, ikramul muslimin, makan sama-sama, semayang sama-sama, tidur sama-sama, safar sama-sama, semata-mata kerana Allah. Walaupun tak pernah jumpa, tapi kenal macam dalam, Masya Allah. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Mereka datang daripada kabilah yang berbeza-beza, daripada kampung yang berbeza-beza, berkumpul di satu tempat, yastami'una 'ala dzikrillah, di atas maksud untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, nak membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Tiga hari ini kita nak balik, nak pergi keluar tiga hari ini,
sekurang-kurangnya kita balik ada rasa kebesaran Allah dalam hati kita, ada rasa cinta pada Allah dalam hati kita, ada rasa rindu pada Allah dalam hati kita, ada rasa teringin nak dekat dengan Allah Ta'ala. Rasa diri kita ni selama ni terlalu jauh dengan Allah. Kita dekat dengan semua makhluk, kita dekat dengan kawan, kita dekat dengan isteri, dekat dengan anak, kita dekat dengan pokok getah kita, tuan-tuan, dengan pokok sawit kita, tetapi kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sedangkan hidup kita di dunia satu je nak cari Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis kursi, Allah telah firman, in wajadtani wajadtakulla syai'. Kalau kamu dapat aku, wahai hamba aku hidup di dunia, berarti kamu dah dapat segala sesuatu dalam hidup kamu. Wa in faqadtani faqadtakulla syai'. Kalau kamu kehilangan aku dalam hidup kamu, aku tinggalkan kamu, aku biarkan kamu, aku tak pandang kamu, aku tak tolong kamu dalam hidup kamu, kamu kehilangan semua benda dalam hidup kamu. Kamu dah tak ada apa dah dalam hidup kamu kalau kamu tak ada Allah. Tapi kalau kamu ada Allah, kamu ada khazanah Allah bersama dengan kamu. Kamu ada pertolongan Allah bersama dengan kamu. Sebab tu hari ni kalau orang tanya, kamu kelas tinggi nak dapat apa? Aku nak dapat Allah. Nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, nak dapat Allah kena cari di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nak dapat pertolongan Allah, kita kena keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa tujuan kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Tujuan yang pertama tuan-tuan, kita keluar jalan Allah, masing-masing kita kena azam untuk baiki diri kita, masya-Allah. Walaupun di kalangan kita itu orang dah keluar satu tahun, di kalangan kita ada orang dah keluar 4 bulan negara jauh, di kalangan kita ada orang dah keluar 4 bulan IPD, di kalangan kita ada yang dah keluar 40 hari tiap-tiap tahun, ada di kalangan kita macam-macam, ada ulama, ada ustaz, ada tok imam, semua yang datang kena ada azam, niat nak baik diri, masya Allah. Dan bila kita nak baik diri kita, tuan-tuan, yang pertama ulama kata kita kena serah diri kita bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Sekarang ni aku di jalan Allah, tak payah risau tentang urusan dunia, tak payah risau lagi tentang anak, tentang isteri, tentang kerja, itu habis kita lupakan. Macam kita pergi Mekah, tuan-tuan, Allah pergi umrah 2 minggu, ada ingat keluarga tak ada? Kan 2 minggu kita duduk buat umrah ni, tak ingat apa, ibadat saja. Jadi kita ni 3 hari tak ingat apa pun, ingat dakwah saja, tuan-tuan, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Kan apa yang kita tinggal untuk Allah, Allah jaga kita. Di rumah kita 70,000 malaikat jaga anak isteri kita. Ha, kita di sini jalan Allah pun dalam pemeliharaan Allah. Tak perlu takut, tak perlu risau. Jadi pada itu niat kita, fokus kita, aku ni adalah kita anggap macam pesakit. Dan kita anggaplah sakit kita adalah yang paling berat sekali, tuan-tuan, masya-Allah. Ulama' kata satu orang yang masuk hospital, masuk ward, dia tak akan rasa orang lain lagi teruk pada dia. Dia akan rasa dia lah paling teruk. Kalau orang datang ziarah dia, tanya macam mana, Allahu Akbar, jantung saya, pinggang saya, ini dah kencing manis, darah tinggi, semua ada, Allahu Akbar. Kalau doktor sahkan dia kena penyakit kanser pula, Allahu Akbar, tak tahu dah nak cakap apa lagi dah. Tolonglah, doa lah pada saya, buatlah apa patut. Sebab apa tuan-tuan, dia tahu dia sedang sakit. Tapi kita sekarang bukan sakit badan kita, tuan-tuan, roh kita sedang sakit. Kan? Apa bukti roh kita sedang sakit? Bila buat baik tak terasa apa, tuan-tuan? Lepas sembahyang tak rasa happy, lepas baca Quran tak rasa apa-apa, tak teringin nak buat baik. Tapi bila kita buat jahat, kita rasa best pula, tuan-tuan. Ini maknanya roh kita sedang sakit. Kan? Macam mana orang sakit, dia makan benda semua rasa pahit, tuan-tuan. Sekarang ni kita rasa agama ni pahit, tuan-tuan. Ini tanda hati kita sedang nazak, tuan-tuan. Roh kita sedang nazak. Jadi sebab itu bila kita keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan yang boleh menyembuhkan sakit kita ni bukan Maulana Hel, bukan siapa-siapa yang menyembuhkan penyakit di hati kita ni, wasifaul lima fisudur, yang menyembuhkan penyakit dalam hati kita ni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doa sungguh-sungguh pada Allah, harap sungguh-sungguh pada Allah. Kan? Harap sungguh-sungguh, rasa risau. Kalau aku mati dalam keadaan sekarang ni, Allahu Akbar. Rawatan, kalau tak dapat rawatan di dunia, ulama kata rawatannya api neraka. Rawatan untuk sakit kita ni, kalau tak rawat di dunia, rawatannya api neraka. Sebab itu Rasul keluar dalam Allah supaya kita rawat dulu jiwa kita sebelum kita mati, tuan-tuan, masya Allah. Jadi sebab itu kita kena rasa diri kita paling hina, diri kita paling banyak kekurangan, aku paling banyak. Perhatikan hari-hari apa amalan yang aku belum buat pada hari ini. Aku belum baca Quran lagi ni pagi, aku belum bersedekah lagi pagi, belum berdoa lagi hari ini, belum buat dakwah lagi hari ini, belum sembahyang tahajud lagi, belum duha lagi.
kita kena perhatikan apa kekurangan dalam hati, dalam diri kita. Lepas tu kita kena buat. Jangan kita tengok saja, lepas tu tak buat. Masya Allah. Jadi untuk kita baiki diri kita ni tuan-tuan, ulama kata yang pertama, kita jadikan diri kita ni macam mayat. Ya Allah, di jalan Allah SWT. Mayat dia tak pernah komplain tuan-tuan. Ha, kalau kita banyak komplain, maka dia tak akan jadi islah diri kita tuan-tuan. Nak baiki diri tak boleh komplain. Yang pertama kita taat kepada Amir, insya Allah. Eh? Ramai-ramai ni, kalau semua taat pada Amir, senang hati Amir sah, Masya Allah. Eh? Senyum dia tengok anak jemaah semua under control, Masya Allah. Eh? Ha. Tapi kalau anak jemaah, korang tak pokok sana, korang dekat lobby sana, kan? Korang terjun laut sana, korang dekat kedai kopi sana, ha. Lepas tu tak beritahu Amir sah pula, kena dengan Amir sah, Masya Allah. Eh? Ha. Tapi kalau kata ni jemaah ustaz lah. Ha, jemaah ustaz lah. Tapi nak baca ni. Kan? Kalau boleh semua ni taat. Ha, taat ni maksudnya nak pergi mana-mana tolong beritahu minta izin, insyaAllah. Bukan tak bagi. Ini bukan sekolah. Eh? Mesti saya bagi tu lah. Tapi tolong beritahu. Amir sah. Kena taat. Sebab apa? Nabi SAW beritahu satu jemaah yang tidak ada amir, maka syaitan jadi amir. Ha, itu kita bimbang. Syaitan yang akan pimpin kalau ramai-ramai ni. Kalau tidak ada amir. Sebab tu satu orang amir perlu dilantik. Kan, Amir itu bukanlah orang paling mulia, tetapi Allah telah jadikan dia untuk kita belajar taat, insyaAllah. Sifat orang beriman ini Allah sebut Quran, sami'na wa ata'na. Eh? Kami dengar, kami taat. Sahabat Nabi ni orang jahil, tapi kerana dengar dan taat, Allah ubah jadi orang paling alim. Yahudi ni orang paling alim, tapi sifat dia Allah sebut dalam Quran, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami durhaka, kami lawan. Kan, lawan tetap lawan, kata orang Yahudi kata. Akhirnya, Allah jadikan Yahudi dia bangsa paling bodoh dalam dunia. Kan? Negara pun tak ada, hidup miskin berempat, walaupun dia kaya tapi dia miskin berempat. Sebab tu kita kena belajar sifat taat. Orang beriman ni, yang hebatnya adalah taat. Berjaya dengan orang beriman dalam taat. Sebab itu dalam peperangan Uhud, kalah kerana tidak ada taat. Dalam peperangan Badar, berjaya walaupun sikit kerana taat. Ah, Masya Allah. Dalam peperangan Hunain, kata Mala Umar, orang Islam ramai, musuh Islam sikit, tapi kalah kan ada riak tuan-tuan. Ha, sebab itu tak boleh juga. Kita jangan ada riak dalam hati kita. Oh, ini jemaah kita ni hebat. Nah, oh, ini Masya Allah. Tak boleh. Kita jumpa orang kampung berendah diri tuan-tuan. Jangan kita rasa kita dah bagus. Jangan kita rasa kita dah Masya Allah. Dah keluar tiga hari dah. Kita dah rasa kita ni macam wali besar dah tuan-tuan. Ha, tak boleh. Tuan-tuan insya Allah. Niat nak baiki diri yang pertama. Nak baiki diri kita kena taat kepada Amir insya Allah. Yang kedua insyaAllah, bila kita taat Amir, kita kena juga kena taat keputusan mesyuarat. Hari-hari kita akan ada mesyuarat. Pukul berapa sampai pukul berapa waktu ta'lim. Pukul berapa sampai pukul berapa waktu gas. Kalau boleh semua orang, waktu ijtima'i ni, waktu beramai-ramai ni kita buat program ni, semua orang kena datang insyaAllah. Ini tanda kita taat. Tak perlu dipaksa-paksa, kita pasti. Aku datang di tiga hari ni, dah tinggal semua keluarga, dah tinggal semua ni, aku nak dapat sesuatu daripada keluar tiga hari ini. Kan? Kalau kita betul-betul keluar, insyaAllah kita akan dapat hasilnya. Kan? Confirm. Orang yang keluar dengan sungguh-sungguh, jaga tertib, jaga adab, insyaAllah dia balik tiga hari akan ada kesan dia. Di hati dia. InsyaAllah. Mustahil tak dapat kesan. InsyaAllah. Maka yang ketiga, tuan-tuan dan rahmati oleh Allah SWT, waktu kita keluar jalan Allah, kita kena jaga solat dengan berjemaah. Kan? Jangan ada satu orang pun tertinggal semayang berjemaah. Ataupun terlewat semayang. Nah, kalau boleh jangan masbuk lah insyaAllah. Nah, sebab itu kalau boleh sebelum azan 10 minit tu pakat-pakat. Kalau boleh setengah jam. Kena ramai di tuan-tuan. Rasa-rasa buat ke tandas tu. Masjid tu. Kalau semua serentak nak pergi. Time azan baru semua nak pergi tandas. Memang akan ada masbuk. Sebab itu kita ni dah tengok ni orang ramai. Baik aku pergi awal-awal pergi tandas siap. Nah, sebelum semayang setengah jam. Duduk sekejap dalam sah, boleh baca Quran, boleh zikir, boleh doa, kan? Boleh tawajuh kepada Allah, nak sembahyang khusyuk, kena begitu. Kena ada ketenangan dalam hati kita. Jadi sebab itu, insyaAllah jangan terlepas sembahyang berjemaah insyaAllah. Dan ulama pesan juga nak dapat baiki diri tuan-tuan, tiga hari keluar jalan Allah, jangan tinggal salat tahajud. Boleh insyaAllah. Tiap-tiap malam semua orang kena usaha bangun tahajud. Sekurang-kurangnya dua rakaat tuan-tuan, masyaAllah. Lepas bangun tahajud, kita akan rasa ketenangan yang teramat-amat sangat. Ha? Sebenarnya orang Islam ni, kita punya power kita dalam solat tahajud. Power supply untuk 24 jam ni, dalam solat tahajud. Bila kita jaga solat tahajud, kalau kita cikgu, cakap apa-apa, anak murid kita dengar cakap kita. Isteri kita dengar cakap kita. Anak kita dengar cakap kita.
Dan kita mudah dengar cakap Allah Ta'ala bila kita sembahyang tahajud. Sebab itu tiap-tiap malam semua orang kena usaha bangun qiyamul lail insya-Allah. Kan? Tapi qiyamul lail malam-malam jangan pula siang tidur pula kan. Dan malam penat sangat tahajud sampai 20 rakaat, 30 rakaat, 200 rakaat. Dan siang kan tidur sampai petang tak dia. Jadi tuan-tuan, sebenarnya tahajud ni untuk kekuatan dakwah kita di siang hari. Kan? Kalau tak bangun malam, tuan-tuan dakwah kita siang hari ni ulama kata 10% je. 10% jadi punya power dia. Tapi power 90% datang daripada solat tahajud di malam hari. Jadi kita kena tunggu insya-Allah. Azam untuk solat tahajud insya-Allah. Dan kita lepas balik tu sampai mati tak tinggal dah sembahyang tahajud. Kan? Sampai mati tak tinggallah wuduk ni. Sampai mati tak tinggal dah dakwah keluar 3 hari insya-Allah eh. Kemudian tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, untuk kita baiki diri kita ni tuan-tuan, ulama kata kita kena sibukkan diri kita dengan dua amal. Satu amal yang kita dipanggil amalan isyma. Amalan isyma ini yang kita buat ramai-ramai lepas subuh kita ada bayang subuh. Lepas habis bayang subuh kita semua kena duduk mesyuarat. Mesyuarat ni benda paling penting sekali, setiap orang tak boleh terkecuali daripada mesyuarat. Sebab apa? Yang kita perlukan adalah kesatuan fikir. Kan? Kalau satu kita keluar jemaah ni, satu orang fikir sana, satu orang fikir sini, bercelau fikir kita, tak akan dapat. Sebab kekuatan dakwah ni adalah fikir. Orang dakwah ni hebat kerana fikir. Bukan kerana ibadat dia. Fikir kita. Macam mana fikir kita keluar 3 hari nak baiki diri kita, nak baiki keluarga kita, nak baiki apa masyarakat kita, nak kalau boleh insyaAllah penduduk keluar perhentian ni dipilih oleh Allah Ta'ala keluar jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu hari nanti keluar perhentian hidup dengan amal-amal dakwah. Kan? Keluar perhentian jadi pulau hidayah. Ini fikir kita. Orang da'i ni, saya pergi ke Genting Highland. Kan? Ha, kita pergi keluar 3 hari ke Genting Highland. Di arsa yang kata ni insyaAllah satu hari nanti kasino ni jadi markas tabligh ke. Yang ramai. Ini tempat-tempat yang hebat-hebat VIP, jacuzzi-jacuzzi semua tu. Itu mulana-mulana balik pulau Tawar, balik pulau 14. Aduh, 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 aduh. Nampak macam main-main tuan-tuan. Tapi fikir. Da'i ni fikir. Saya duduk di hospital Kajang tuan-tuan 5 hari duduk di wad. Tengok ada satu tempat ada orang kaya selatan ke. Ya Allah, kalau lah tempat ni diubah jadi surau satu hari nanti. Kita kena fikir macam tu tuan-tuan. Pulau ni pun insyaAllah satu hari nanti jadi pulau hidayat insyaAllah. Fikir ni kita kena risau. Tengok orang Islam, walaupun Islam tapi Islam pada nama saja. Bukan kita nak burukkan, di mana pun sama lah, kita pun sama juga, Islam nama juga. Tapi fikir dulu kan, risau. Sebab itulah orang kata, roh bagi dakwah ni adalah fikir. Kerisauan kita ni, dalam dunia ada 7 bilion manusia. 5 bilion yang bukan Islam lagi, macam mana nak ajak dia masuk Islam? Nak jemput mereka masuk Islam, pujuk rayu mereka, tunjuk akhlak, tunjuk kebaikan kita. Sebab kita sayang kepada mereka. Kita nak supaya mereka jadi macam kita juga tuan-tuan insyaAllah. Maka tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, lepas bayang subuh ada mesyuarat. Lepas mesyuarat pukul 10 sampai 12.30 kita ada amalan ta'lim. Semua orang kalau boleh duduk amalan ta'lim. Benda paling penting. Keluar jalan Allah ni, ilmu kita dapat melalui ta'lim. Melalui ta'lim tu lah kita nak bentuk hati kita. Di situ kita nak bentuk Al-Quran kita. InsyaAllah semua orang kena azam duduk ta'lim. Tetapi selalunya waktu taklim ni waktu mengantuk, masya Allah kan? Kalau dah lepas makan letak kepala atas bantal insyaAllah ta'ala kan? Makin nak bangun makin tak larat tak? Pelik pula tak? Dah ketak rumah keluar tidur, tapi bila keluar jemaah Allah makan lalu tidur lalu semua lalu tuan-tuan. Jadi kita kurangkan insyaAllah istirahat kita insyaAllah, bangun sikit lawan nafsu kita insyaAllah. Sebab apa? Setan yang dia dah gagal untuk sekat kita keluar jalan Allah. Tapi dia datang lagi. Ulama kata ada dua musuh kita yang ikut kita keluar jalan Allah ni, dia tak payah bayar tiket tuan-tuan. Yang pertama setan, yang kedua nafsu kita tuan-tuan. Dia tak bayar tiket pun. Dia datang dengan kita. Bila kita keluar ni, dia cuba pula supaya 3 hari ni tak dapat apa-apa. Jadi sebab itu dia akan halang kita duduk talim. Kita cuba insyaAllah. Dapat duduk talim, betulkan fatihah kita, dapat hafal sikit beberapa surah. Keluar dulu dapat qul a'udzu birabbin nas dengan qul a'udzu birabbil falaq. Keluar kali ni tambah qul huwallahu ahad, tambah tiada sikit. Adalah tambah dua surah. Bila keluar 3 hari, isteri tanya abang dapat apa keluar ni kali ni? Dapat tambah dua surah lagi ya. Allahu akbar. Balik ajar pula anak. Balik ni tuan-tuan nak jadi guru di rumah.
Kan? Ha, tuan keluar masya-Allah, guru ni kena ada ilmu lebih daripada anak murid. Ah. Ha. Sahabat kita keluar kan? Dekat jerantuk dia kata, anak saya baca Quran tak elok lagi pada saya. Anak saya tegur pula abah salah baca, Allahu Akbar, malunya abah. Kan? Ha, dah terbalik tuan-tuan. Patutnya kita ajar anak kita, tajwidnya kita ajar dia punya fatihah dia, betulkan dia punya wuduk dia, rukun sembahyang dia, rukuk dia, sujud kita, kita kena betul semua. Kita ni cikgu di rumah kita. Jadikan itu nak dapat ilmu ni dalam ta'lim, insyaAllah. Barulah kita dapat ilmu, nak berdakwah pun modal-modal semua dalam ta'lim. Nak bayar pun modalnya dalam ta'lim. Jadikan itu insyaAllah semua orang kena azam, duduk ta'lim dengan sempurna insyaAllah. Nah, kalau 2 jam setengah, 2 jam setengah duduk. Lepas zuhur kita ada muzakarah ada harian, masya-Allah. Hari ini kita tahu kita hidup ni walaupun tahu sunnah Nabi dalam makan, sunnah Nabi dalam berpakaian, sunnah Nabi naik kenderaan, sunnah Nabi bersama dengan isteri, sunnah Nabi masuk pasar membeli belah, sunnah Nabi ni semua ada. Komplit. Tapi banyak mana yang kita buat? Mungkin sunnah Nabi dalam berpakaian ada 20, yang kita buat satu je tuan-tuan. Ha, ini yang kita malu ni. Sebab itu kita kalau boleh keluar jemaah ni, muzakarah kita kena banyakkan insyaAllah. Semua orang kena duduk, bukan sekadar dengar tapi cuba nak hayati, nak amalkan insyaAllah. Lepas asar pula insyaAllah kita ada muzakarah kepentingan da'wah. Semua orang kena cuba duduk insyaAllah. Kan? Ini tidak ada paksaan, tapi kita kena paksakan diri kita sendiri insyaAllah. Duduk insyaAllah, ada kebaikan insyaAllah. Dengar, tiap-tiap bayan tu ada dia punya resepi dia. Ini bayar ni akan dapat ilmu, satu ilmu saya dapat. Ini bayar ustaz ni. Bayar ustaz saya dapat. Bayar ustaz, masya Allah, saya putera ada. Alhamdulillah, kali ni Allah telah hantar guru-guru yang hebat bersama dengan kita insya Allah. Ambil ilmu daripada mereka insya Allah. Eh? Ambil ilmu daripada mereka. Hayati, kita nak bawa, nak pegang dalam hidup kita ni tuan-tuan. Eh? Lepas tu pukul 6 pukul kita duduk untuk ziarah majlis. Eh? Gas kita masya Allah. Sebenarnya, hakikat keluar 3 hari ni gas tu lah. Ha, yang lain tu semua buat untuk diri sendiri, untuk orang kampung. Sumbangan kita adalah usaha ziarah tadi tuan-tuan, masya Allah. Kita ketuk pintu. Ha, pintu. Ha? Dari pintu ke pintu, masya Allah. Dari hati ke hati. Allahu Akbar. Dari Sulaiman kata lah. Ha, dari kota ke kota. Menyebarkan, menyeberangi samudra. Ha, menyebarkan cinta Allah Ta'ala. Boleh insya Allah. Ha, lama ni kita biar orang ketuk pintu rumah kita. Hai. Ha. Orang bagi salam, assalamualaikum. Anak kita jawab, abah cakap abah tak ada. Ha. Kita jawab, kita ajar anak kita. Ha. Kita duduk nyuruh dalam rumah. Ha. Sekarang ni cuba pula kita belasih, kita pula ketuk pintu rumah. Ha. Tengok macam mana. Ha. Ha. Tengok berani ke tak berani insyaAllah. Ha. Ketuk pintu rumah. Ha. Keluar daripada masjid tu kaki menggigil lah. Ha. 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 Kalau tidak pertolongan daripada Allah, tak terbuka mulut nak cakap dia tuan-tuan. Itu belum kena seuzah ke awal lagi. Kau nak apa? Aha, jadi kan itu insyaAllah kita pergi belajar cakap kebesaran Allah. Ha, belajar cakap kebesaran Allah di depan rumah saudara kita, masyaAllah. Eh, selalu kalau nak jual barang kita berani. Ha, nak salesman, nak jual barang, ha, nak jual puyuk, nak jual apa berani kita pergi rumah Allah. Tapi kali ini kita nak jual agama Allah. Kalau bukan nak jual agama ni, maksud jual agama tuan-tuan. Kita nak sebarkan agama Allah Ta'ala. Ha, insyaAllah. Eh? Nanti lepas asar pukul 6, kita ada buat usaha ziarah. Lepas maghrib kita ada bayar maghrib insyaAllah. Semua orang pastikan duduk bayar maghrib insyaAllah. Kat belakang tu memang ada tempat lepak tuan-tuan. Ha, tapi kalau boleh tempat lepak tu kosongkan insyaAllah. Eh? Kita buat perubahan. Kalau kita nak satu kepuasan keluar ni, kita kena korban rehat kita, tidur kita. Kan, lepak-lepak. Paling sedap sekali sembang. Kadang-kadang sampai pukul 3 pagi boleh sembang. Dah lama tak jumpa. Ini semua memang hamba tahun lepas pernah keluar sekali. Tak pula pentian, tiba-tiba ini baru kali ini pula jumpa. Kan, reunion, insyaAllah. Jadi, insyaAllah, sembang sampai pukul 3 pagi. Itu tak apa, nak sembang sampai subuh, tak apa. Tapi yang penting dalam majlis, jangan tidur, insyaAllah. Mana Umar kata, hebatnya umat akhir zaman tidur dalam bayang kata orang. Ha, sahabat Nabi dulu tidur tengah perang lagi dahsyat. Kan? Musuh tengah datang nak serang ni, nak berperang ni. Kejap lagi mati ni. Tapi sahabat Nabi mengantuk. Tertidur selepas pedang tu jatuh ke bawah tuan-tuan. Ha, itu hebat. Sahabat Nabi Allah Ta'ala bagi. Ha, kita ini kalau nak perang tak sebab semalaman dah tak tahu ni tidur lah. Esok ni tak tahu apa jadi. Eh, ha, ini hebatnya para sahabat.
Jadi tuan-tuan insya-Allah, lepas perbayan, lepas isyak tu kita ada makan, kita makan sama-sama insya-Allah. Makan sama-sama. Mungkin ada orang tak mampu nak makan dalam talang, dia makan dalam pinggan, tapi tetap berjemaah juga insya-Allah. Boleh insya-Allah. Kita tak paksa makan dalam talang. Tapi bila dah rasa sekali nikmat makan dalam talang tu tuan-tuan, pernah satu orang di Pakistan, dia tanya anak dia, kau balik lambat, dia kenapa? Makan salam orang tablik, mak dia menangis, Masya Allah. Mak dia menangis. Kenapa mak menangis? Dia kata, bapak engkau dulu baru minum cair orang tablik saja. Baru minum cair je, dah keluar tak balik-balik dah kata. Ini anak aku makan salam pula orang tablik. Habislah anak aku. Jadi tuan-tuan mula, makan dalam talam ni aura dia kuat tuan-tuan, insyaAllah. Aura kasih sayang Allah telah akan bagi bila makan dalam talam. Kuat-kuat pula Allahu Akbar. Itu Masya Allah kan. Sepanjang abang kahwin dengan saya dah 30 tahun tak pernah suap. Ini balik abang suap saya, saya suap abang. Allahu Akbar. Tak sama nak balik dengan dia. Jadi tuan-tuan insyaAllah, itu amalan istimai yang kita kena buat. InsyaAllah. Kalau nak tahu ini kena abang kan detektif insyaAllah. Tuan-tuan boleh insyaAllah. Ada amal infradi pula kita kena cuba amalkan insyaAllah. Amal infradi ni yang personal kita tuan-tuan. Semayang tahajud, semayang syurak, semayang duha. Tiap-tiap masa nak dalam keadaan beruduk 3 hari kalau boleh tak putus beruduk kita insyaAllah. Baca Quran, dapat semuka sehari pun alhamdulillah. Bagi orang hafiz ni kalau boleh sujud lah. Tapi mujahadah tuan-tuan nak susah. Kami ustaz kan, orang macam kami lagi susah nak baca Quran kadang-kadang. Sebab apa? Lagi banyak orang nak jumpa, nak sembang macam-macam, nak cerita je lah. Tapi cuba tuan-tuan insyaAllah. Semuka, tak dapat semuka, sejuk insyaAllah. Kita baca Quran. Cuba hari tu semayang tahajud, Quran baca, zikir pun buat, dakwah pun buat. Tuan-tuan tengok hari tu roh tuan-tuan jadi macam mana. Apa jadi dengan roh kita? Rasa betul-betul bertenaga. Kan? Selalu selama ni badan mudah letih. Tiba-tiba bila roh kita kuat, 24 jam tak mengantuk tuan-tuan. Kan? Sahabat-sahabat yang dah lama buat kerja dakwah tuan-tuan, tidur sejam je semalam kadang-kadang tuan-tuan. Tapi Allah telah bagi tenaga dia luar biasa. Sebab apa? Roh dia sentiasa tegar dengan ibadat insyaAllah. Jadi kita banyakkan semayang sunat insyaAllah. Sunat qabliyah ba'diyah, banyakkan doa, bayang witir di malam hari insyaAllah. Kalau boleh sedekah infak, ini belanja ramai-ramai ni, orang bagi RM10 kita sedekah, RM50, RM100, ini masa kita nak ni RM1 kita belanja jalan Allah ni, Allah kira RM700,000 pahala ni tuan-tuan. RM10 dah 7 juta tuan-tuan. Kalau 100, Allahu Akbar, 70 juta hari ni kita sedekah untuk agama Allah Ta'ala. Rasa-rasa boleh buat kalau tempat lain tak boleh lah. Ini peluang jalan Allah, Allah lipat kali gandakan ganjaran kita. Setiap amal kita keluar jalan Allah ni, Allah kira 700 kali ganda tuan-tuan. Zikir kita, semayang sunat kita, doa kita 700 kali ganda. Setiap langkah kita diampunkan 700 dosa. Setiap langkah kita diangkat 700 darjat. Setiap langkah kita Allah bagi 700 pahala. Setiap sedekah kita Allah lipat kali gandakan 700,000. Allahu Akbar. Selain daripada bulan Ramadan, ini keluar jalan Allah ni keluar nak dapat pahala yang paling besar insyaAllah. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama sekali. Yang kedua tuan-tuan, kita keluar dari Allah, ulama kita beritahu kena ada 12 perkara yang kita kena jaga, 12 usul yang kita kena pegang sampai mati. Yang pertama, sepanjang keluar dari Allah ni, kita tinggalkan cakap-cakap yang sisi, cakap-cakap dunia, kita hanya cakap kebesaran Allah Ta'ala, cakap dakwah saja. Kita syurga, kita akhirat, kita apa semua. Kan, kadang-kadang kita cakap hal dunia ni boleh berjam-jam. Cuba latih cakap akhirat 10 minit. Cuba sikit. Wah, kan? Kadang-kadang kan? Nak cakap akhirat takut. Ataupun tak berani. Ataupun rasa malu. Ataupun rasa segan. Kau orang kata kita ni nak tunjuk pandai pula. Bukan nak tunjuk pandai. Ini sama-sama Jumaat ni. Sama-sama Jumaat boleh nak cakap besaran Allah. Macam mana nak cakap dengan orang luar tuan-tuan. Sama Jumaat. Okay, boleh dengar sikit. Saya nak cerita sikit. Nak sama-sama tingkatkan iman kita. Tuan punya iman, saya punya iman. Cakap, Masya Allah. Masya Allah. Boleh? Boleh. Latih cakap kebesaran Allah Ta'ala. Allah Maha Agung. Allah menciptakan 7 kali langit, 7 kali bumi. Tanpa mesyuarat, tanpa ada design, tanpa ada bantuan daripada siapa-siapa, Masya Allah. Kita nak suruh buat laut, tak lepas. Nak suruh buat sungai, tak mampu. Nak suruh buat gunung, kita tak mampu.
Kita nak suruh buat setitik air pun kita tak mampu. Nak buat selai rambut pun kita tak mampu. Ini semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hadza khalqullah. Ini semua ciptaan aku. Cuba tunjuk dalam dunia ni mana satu yang bukan aku ciptakan. Eh, kita orang Malaysia je bubuh label Make in Malaysia. Sebenarnya semua ciptaan Allah Taala dah tak ada Make in Malaysia, tak ada. Eh? Kita ni pun ciptaan Allah Taala, bukan anak buatan Malaysia. Masya-Allah tuan-tuan boleh. Jadi insya-Allah kita cipta ciptaan Allah. Okey. Yang kedua tuan-tuan, perkara yang kita kena banyakkan waktu pelajaran Allah, banyakkan belajar dan mengajar insya-Allah. Eh, kita belajar. Hari ni Maulana Hanafi ada nak belajar, nak tanya apa-apa. Ustaz Khan ada, saya ada insya-Allah. Ustaz Syed Putra ada. Ustaz Syaril ada. Banyak ustaz-ustaz dalam ni kita belajar insya-Allah. Yang ada ilmu jangan berhenti mengeluarkan ilmu kita insya-Allah. Lagi kita keluar lagi bertambah ilmu Allah bagi nanti insya-Allah. Yang tak ada ilmu, kurang ilmu, kita belajar insya-Allah. Tanya. Kadang-kadang kita ni banyak ilmu yang kita sangka-sangka tuan-tuan. Yang kita pegang tapi kita rasa betul lah tu, tapi tak betul. Ini yang kita takut tuan-tuan. Oh, jadi akidah pula tu. Itu yang kita takut. Akhir zaman ni banyak akidah-akidah yang tak betul. Jadi kalau boleh betulkan akidah kita, betulkan kita punya amalan kita dengan yang ada insyaAllah. Ya? Kami bukanlah terbaik tapi insyaAllah bolehlah nak bantu-bantu. Tapi tengoklah, jangan tanya kami kena nak tidur lah. Baru Maulana letak bantal, baru nak berat. Maulana, saya nak tanya masalah sikit. Makilah kita macam tu kan. Tengok masa ni tengah nampak okey ni. Tak semesti dengan saya ni Ustaz Rahman. InsyaAllah. Kemudian, insyaAllah kita banyakkan masa untuk ibadat. Tuntuan pada ibadat. Waktu keluar dari Allah ni, kalau boleh hati kita ni tak liar masa ibadat. Rasa tenang je. Relax, cool di ibadat pada Allah Ta'ala. Rasa memang 24 jam dengan Allah. Itulah yang kita nak tuan-tuan. Rasa tenang beribadat tuan-tuan. Tak ada rasa terburu-buru. Kalau kat rumah kita selalunya nak berdoa pun Rabbana atina fiddunya hasanah. Alhamdulillah. Kuat lalu tuan-tuan. Wirik pun tak lepas nak wirik sampai habis. Lepas semayang. Tengah semayang pun ingat benda lain tuan-tuan. Ini keluar dari kita nak latih ibadah kita ni tenang dalam ibadat. Boleh insya-Allah. Dan kita banyakkan khidmat, masya-Allah. Khidmat pertama sekali khidmat orang kampung tuan-tuan. Khidmat orang kampung ni kita menyantuni orang kampung dengan kasih sayang insya-Allah. Kita ni orang luar tuan-tuan. Tentang kampung lah, masjid orang. Jangan kita kontrol semua kan. Bagilah staff pertama kat dia orang. Kan, korang datang kita salam dengan senyuman, cium tangan orang tu. Cium pipi lagi lah habis lah. Allahu Akbar. Kita kena tunjuk kasih sayang kita tuan-tuan. Da'i ni tuan-tuan macam peniaga. Atau orang peniaga, dia tak kira apa yang penting orang tu boleh beli apa yang kita nak jual. Dia buat apa saja, gembira, senyuman. Ini tuan-tuan kan? Dia kena senyum. Ya, macam kita nak dakwah ni, kita nak jual kita punya produk kita, kita kena banyak senyum insyaAllah. Senyum tu yang pertama, dakwah yang pertama. Senyum dulu insyaAllah. Ni kadang-kadang orang marah kat kita. Kami tengok orang tablik ni, kadang-kadang dia datang tempat kita matang je muka. Kita tak nak dengar yang tu. Kita nak ubah sehari, orang tablik ni masyaAllah muka dia senyum macam ahli surga masyaAllah. Kita nak ubah tuan-tuan insyaAllah. Dia orang kampung tengok masyaAllah. Jemaah ni semua ceria semua. Tak ada kamu kemasan. Semuanya macam senyum tu tanda tawaduk lah tuan-tuan. Senyum tu tanda macam nampak aku sombong sikit. Cuba senyum. Alhamdulillah. Sedekah pun dapat dekat hati manusia dengan kita. Masya Allah. Kemudian salam, cium tangan. Nabi pesan hari pertama ni tak payah dakwah lagi. Kalau pergi mana-mana kampung, kamu kena dakwah 3 hari. Tapi hari pertama tu, tarik hati orang kampung dulu. Kamu makan dulu. Apa semua salam dulu, tanya khabar dulu. Janganlah pegang tangan tu pakcik bila nak keluar tiga hari pakcik. Matilah pakcik tu kan. Hari pertama senang-senang dulu insyaAllah. Relax-relax dulu, senyum-senyum dulu. Rapat dulu orang kampung kan. Kalau sampai ada game boleh main bola, kita pergi hantar main bola dulu dengan budak sana. Orang pulau sana. Yang boleh dapat tu tarik satu padang, pergi datang masjid malam ni. Itu kita punya dakwah insyaAllah. Boleh insyaAllah. Kemudian insyaAllah kalau khidmat masjid insyaAllah, kebersihan masjid kita jaga, tandas kita jaga. Saya Ustaz nak jadikan mesak khidmat tandas bersih semua, biar jemaah kita dapat buah hati. Saya nak ambil sampah kawasan masjid insyaAllah. Saya kawasan sini saya nak jaga Ustaz. Tapi jangan buat time talim tuan-tuan. Kadang-kadang
Tuan tipu ni nak khidmat, Tuan tak boleh pun nak khidmat. Ah, tak boleh. Ada Tuan kosong-kosong tu lah khidmat. Masya Allah. Malam-malam orang tengah tidur lah tu. Bersihkan insyaAllah. Eh? Kemudian lagi satu khidmat kita di tuan-tuan orang kampung. Ini ramai tuan-tuan. Kalau semua pakat kidai dekat pagar tu. Okey lah. Orang pagi ni bendera tablik tuan-tuan. Bendera. Allah habis pagar semua. Kita nak kidai tengoklah tempat yang agak sedikit tersusun, tersorok tuan-tuan. Eh? Jangan main lempar-lempar je baju kain basah kita. Memang kita akan mandi laut tu insyaAllah. Mesa akan bagi mandi laut hari-hari dua kali. Tapi jangan mau kata bertaburan kita punya baju kita. Kita punya kuala kita, beg kita. Kalau boleh rapi, tersusun, cantik. Jangan berterabur. Satu masjid kita conquer tuan-tuan. Bayangkan selama ini. Semua bertabur je semua. MasyaAllah. Kita jaga kita punya disiplin jemaah kita. Boleh insyaAllah. Kalau ada satu grup khidmat, tolong susun beg bagi nampak kemas. Kita buat alhamdulillah satu khidmat juga insyaAllah. Boleh? Satu lagi khidmat, tolong tunjukkan kawan-kawan kita yang sedang tidur. Tapi jangan kasar-kasar, jangan tolak-tolak kaki ni. Assalamualaikum bang. MasyaAllah. Pelan-pelan insyaAllah. Kita tak mau jadi ada masalah insyaAllah. Pelan-pelan dengan penuh kasih sayang insyaAllah. Kemudian, empat perkara kita kena kurangkan insyaAllah. Yang pertama, kurangkan makan dan minum. MasyaAllah. Tapi, bak ni saya susah nak cakap lah. Sebab jemaah kita memang jemaah banyak makan bang. Kan? Tentang masak ada tokoh-tokoh restoran ni. Dia jamu kita makan sedap-sedap. Tapi jangan lama-lama tak sepera insyaAllah. MasyaAllah. Sekejap dah habis tu, tak cepat kita buat kerja lain pula insyaAllah. Yang kedua, kurangkan tidur dan rehat. InsyaAllah. Rasa-rasa tidur dekat dunia ni dah banyak abang. Banyak tidur lah. Tiga hari ni, kurangkan tidur insyaAllah. Yang ketiga tuan-tuan, ulama pesan, kurangkan berada di luar masjid. Kalau pelan-pelan ni lagi banyak benda tarikan, nak larikan kita. Tengah duduk diam-diam tu, tiba-tiba ada juga yang melepas ke lombis tu. Jalan kaki tuan-tuan. Sejam jalan kaki. Balik mengadu penat sakit kaki tak. Kata pandai kau eh. Itu tuan-tuan, kurangkan berada di luar masjid. Sebab di luar masjid ni suasana nak kait kita tuan-tuan. Banyak sangat suasana. Kalau tengah keluar pun lagi tuan-tuan kan. InsyaAllah ta'ala. Kalau boleh banyak kurangkan berada di luar masjid. Yang keempat, kurangkan kata sia-sia. Allah Allah. Mulut kita ni, setiap perkataan kita ni kena tanya nanti dah hijamah. Setiap perkataan Allah hisap. Bukan amalan saja perkataan. Kita dah tembang empat dunia ni dah banyak tuan-tuan. Kalau timbang dengan akhirat dengan dunia rasanya 99% kakak dunia, 100% kakak akhirat. Itu pun masa keluar je dapat. Balik rumah habis juga bangun, ya. Allah Allah. Jadi kan itu insyaAllah kita latih kakak kebesaran Allah tentang akhirat, tentang syurga, tentang neraka pada masa kita zirat. Boleh abang kasih insyaAllah. Dakwah banyak sikit bahawa iman meningkat insyaAllah. Kemudian insyaAllah empat perkara ditinggalkan sampai mati. Yang pertama, jangan pernah minta kepada makhluk. Jangan minta orang kampung, pakcik ada pinjam motor boleh? Orang kampung. Ini saya nampak buah mempelang ni, pakcik dah masak ni. Pakcik tu cakap, jemaah ni datang nak minta itu, minta ini kan? Tak payah minta dengan makhluk. Kenapa minta makhluk ni gini tuan-tuan? Minta dengan Allah itu boleh insyaAllah. Yang kedua insyaAllah, jangan harap kepada makhluk. Rasa-rasanya, Tok Imam nak jamu kita ni tengah ni, rasa-rasa ya. Tak boleh tuan-tuan. Sebab keluar dari Allah ni, apa yang kita nak. Saya pernah keluar di Kuala Terengganu dulu tuan-tuan. Masa saya belajar dulu, nampak orang duduk sibuk jual dokong kan tu. Allah, sedapnya dokong ni. Tiba-tiba pakcik bawa 3 kilo jual dokong. Makan, Masya Allah. Allahu Akbar. Ulama kata ni, apa yang kita lintas di hati kita masa keluar ni, semua Allah tabulkan. Tapi kalau Allah bagi jual dokong, dapat dokong lah tuan-tuan. Cuba hidayat tuan-tuan. Allah Allah. Alangkah baiknya kalau anak aku jadi hafiz Quran ya Allah. Anak aku jadi anak-anak yang soleh. Isteri aku dapat pakai purdah ya Allah. Isteri aku dapat keluar 3 hari ya Allah. Ini masa keluar ni lintas sayang hebat-hebat. Allah telah kabulkan insyaAllah. Doa-doa kita semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah ya. Banyakkan minta pada Allah, harap pada Allah Ta'ala. Jangan harap pada sesiapa pun. Harap pada makhluk ni kita akan kecewa. Kita akan makhluk, tak ada siapa boleh selesaikan masalah kita. Maulana Ahmad Lat dalam bayan dia beritahu, kita semua ni fakir di hadapan Allah Ta'ala. Semua
pengemis. Pernah kita tengok satu orang pengemis minta tolong pada pengemis yang lain. Betul. Ada pengemis datang. Okey. Bagi 10 ringgit je. Dan saya pengemis tak akan aku pun ada 1 ringgit aku nak bagi kau 10 ringgit macam mana? Kan? Makhluk dengan makhluk sama lah. Kita rasa ini orang kaya ni boleh tolong aku ni kan? Dia pun miskin juga. Walaupun dia kaya tapi dia miskin juga sebab nama makhluk ni semua miskin. InsyaAllah. Jadi jangan minta dengan makhluk. InsyaAllah. Jangan minta. Kita berkawan ni di atas jalan dakwah ni, berkawan di atas jalan dakwah saja. Bukan niat nak minta tolong dengan siapa-siapa, tak ada. Kita minta tolong tetap, ha? Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Nah, kalau kita minta dengan Allah selesai masalah. Tapi bila ada minta dengan makhluk, makhluk akan rasa malas. Kalau kali aku nak keluar ni dengan dia orang, kan? Dia asyik nak minta tolong aku je. Yalah aku ni kaya memang kaya tapi bukannya nak tolong semua dia matilah juga. Insya-Allah. Kemudian insya-Allah kita jangan guna barang kawan tanpa izin, insya-Allah. Boleh, ha? Charger ke barang-barang dalam masjid nak minta dan kita buat suku-suku kita mikrofon ke apa semua ini benda bas sentuh jam masjid dengan sentuh ada jemaah kita jam ni macam tak betul dia punya ni pergi baik itu mati tu jam orang kampung kata punya jemaah ni sentuh bah sampai rosak jam kita orang habis padahal sebelum tu rosak lah tapi ni jemaah sentuh mati tu jam. Ini kita tak mahu tuan-tuan. Bawa bahasa sitir dalam masjid, aircon-nya apa semua, jangan guna melainkan dengan izin daripada orang kampung. InsyaAllah. Bang kawan-kawan kita selipar. Di ramai-ramai ni ada orang bawa kasut. Tak bawa selipar tuan-tuan. Bila nak pakai selipar nak kita tandas, pakai selipar orang. Itu susah tuan-tuan. Kalau boleh, kita pakai barang kita sendiri insyaAllah. Waktu nak keluar ni, kalau boleh semua barang lengkap. Supaya kita tidak mengharap pada takut insyaAllah. Yang keempat, jangan membazir insyaAllah. Ada sikit lagi, dua lagi pesanan. Tuan-tuan kena dengar, supaya hidayat ni penting. Kalau dengar ni, insyaAllah mudah nak amalkan, insyaAllah. Sikit lagi, 6 perkara yang kita nak dapat bila kita keluar dengan Allah SWT. Yang dipanggil 6 sifat sahabat. Yang pertama, kita nak belajar yakin kepada Allah dan yakin kepada sunnah Rasulullah. Boleh insyaAllah, dalam hidup kita. Akhirnya kita banyak yakin kepada makhluk, tuan-tuan. Yakin batu boleh tolong kita, bagi kebal. Ini kayu pokar ni Masya Allah. Kan? Ini kayu tas boleh tunduk taulah boleh apa semua. Ini semua tak ada apa-apa tuan-tuan. Makhluk tak boleh buat apa-apa bekas pada makhluk yang lain. Kita pun tak boleh buat bekas pada orang lain juga. Kita pun makhluk juga. Yakin kita hanya Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Kan? Seluruh makhluk dalam dunia tak ada sikit pun kuasa. Melainkan dengan kuasa yang Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita insyaAllah. Kemudian kita yakin dengan sunnah Nabi. Dalam sunnah Nabi ni ada kejayaan, rasa kemuliaan, amal sunnah Nabi. Simpan janggut, rasa mulia. Tak rasa hina pun. Pakai jubah pun rasa mulia. Pakai seruban, rasa mulia. Apa pun sunnah Nabi kita amal dengan rasa mulia, insyaAllah. Yang ketiga, tuan-tuan, kita keluar jumaat ni nak belajar sembahyang khusyuk, nak latih. Ulama' kata khusyuk ni kena latih dalam sembahyang sunat. Banyak sunat. Khusyuk ni, Allah Ta'ala. Rasa kita sedang nampak Allah ataupun Allah sedang nampak kita. Boleh insyaAllah. Yang keempat kita keluar nak dapatkan ilmu insyaAllah. Ilmu, syarat nak dapat ilmu, kita kena rendahkan diri kita insyaAllah. Bahawa Allah telah akan bagi ilmu insyaAllah. Kunci ilmu ni, apabila kita merasakan kita tak tahu. Bila kita rasa kita tahu, Allah tutup pintu ilmu untuk kita. Yang kelima tuan-tuan, kita nak belajar berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau boleh di tangan kita ni, tasbih tak lepas insyaAllah. Abang ni kita tasbih tak tinggal. Macam kita duduk Mekah, duduk di Mekah ada tuan-tuan Allahu Akbar zikir beribu. Bila balik tu yang masalah ada tuan-tuan. Keluar jemaah ni kalau boleh nak latih berzikir pada Allah SWT insyaAllah. Dan yang keenam kita nak belajar ikramul muslimin, memuliakan secara Islam. Kita pandang semua orang dalam dunia ni Islam, semuanya mulia kata insyaAllah. Kerana dalam hati mereka ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh insyaAllah. Dan kita pandang sedara bukan Islam kita pun jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dapat kalimah, dia pun jadi insan yang sangat-sangat mulia kepada Allah Subhanahu taala. Dan yang ketujuh tuan-tuan, kita nak belajar ikhlas. Buat semua benda kerana Allah, bukan nak pujian, bukan nak sanjungan, bukan nak duit, nak apa tuan-tuan. Kita khidmat apa pun kerana Allah Taala. Bagi makan kawan-kawan pun kerana Allah. Makan ramai-ramai saya belanja hari ini kerana Allah Taala. Boleh insyaAllah. Yang terakhir sekali kita belajar, kita keluar jemaah ni niat nak jadikan masa kita, harta kita, diri kita ni
wakaf untuk agama Allah. Selama ini semua harta benda kita untuk diri sendiri. Sedangkan Allah dah janji harta orang beriman masa mereka aku dah beli dengan syurga. Syurga dah ada dah. Dia punya belian dia dah ada dah. Maka yang Allah dah bagi kat kita syurga dah ada. Sekarang tengah tunggu. Bidadari tengah tunggu. Masya Allah. Tapi Allah nak sekarang ni di dunia ni kita belanjakan harta kita sebanyak-banyaknya untuk agama Allah. Masa kita, tenaga kita, kebolehan kita. Hari ini semua orang Islam ni dalam selama ini telah menggunakan kebolehan untuk agama, untuk dakwah. Betul-betul dunia, tuan-tuan. Betul-betul dunia kalau selama ini gunakan tenaga kita untuk agama Allah Ta'ala. Macam sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni bukan orang alim sangat, bukan hebat sangat. Tapi mereka ni semua untuk Allah. Semua untuk agama Allah Ta'ala. Dan yang terakhir sekali insyaAllah adalah perjalanan kita insyaAllah. Sekejap Nabi kita akan bergerak menuju ke Pulau Perhentian. Yang pertama insyaAllah pastikan kita tidak mengambil barang satu pun barang daripada batik, ha? Tasbihnya ke, orang kata Qurannya ke, apa semua dalam barang dalam batik yang kita mengambil. Dan barang kita jangan tertinggal satu pun dekat kawasan sini dan dalam kereta. InsyaAllah bawa semua barang yang perlu dibawa, kita bawa supaya nanti di sana tak ada lagi otak kita terganggu nak fikir tentang barang yang kita tinggal insyaAllah. Kemudian insyaAllah kita bergerak secara berjemaah insyaAllah. Nak menguruskan tiket bukan senang juga tuan-tuan. Kalau dulu dia nak nama sekali dengan IC. Hari ini Allah Allah kita nama juga. Nak nama dan IC. Jadi di sana tapi itu ada kertas pun dah ada borang-borang. Kalau ada, jadi saya suruhkan kita buat buat kumpulan-kumpulan sikit. Jadi biar ramai sikit, dapat tulis cepat sikit. Kalau satu orang jadi lambat. Ya. Jadi kita bagi-bagikan kertas boleh nama penuh dengan IC insyaAllah. Jalan insyaAllah. Jadi kita punya orang tempatan kita ni abang, ni lah abang Zabri kita ni siapa? Nah, ini orang tempatan. Ini apa-apa pun masalah kita hubung dengan dia lah. Masalah beri, masalah apa-apa insyaAllah. Kemudian insyaAllah dalam perjalanan nanti kita nak menuju ke sana. Yang pertama insyaAllah kita langkah kaki masuk dalam boat, dalam feri dengan kaki kanan insyaAllah. Dan baca doa naik boat, doa naik feri insyaAllah. Doa naik kapal, Nabi ajar kita Bismillahirrahmanirrahim. Majreha, wa mursaha, inna rabbi, inna ghafurur rahim. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha, inna rabbi, inna ghafurur rahim. Nabi pernah mimpi satu masa dulu. Bangun daripada tidur Nabi tersenyum, Masya Allah. Ummu Haram pada Allah telah dahan, yang mana dia ni merupakan orang kata keluarga Nabi SAW. Dia tanya ya Rasulullah, nah, mengapa tuan tersenyum bangun daripada tidur? Nabi kata aku bangga tengok sekumpulan umat aku keluar berdakwah menaiki kapal. Masya Allah, mereka macam anak raya duduk di atas singgah sana masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita dapat amalkan itu impian Nabi, kesukaan Nabi. Itu jemaah kita dapat keluar dalam Allah Ta'ala naik sampan, naik bot pada hari ini. Masya Allah, kan? Kita patut rasa gembira insyaAllah. Kemudian insyaAllah di atas kapal tadi kita dakwah lah tuan-tuan. Ada Mak Saleh, ada orang pelancong-pelancong. Beritahulah kami jemaah nak bermalam 3 hari di masjid ni. Malabang, if you have time insyaAllah tak, you are welcome to join us. To sit with us, we eat together insyaAllah, we sleep together, no problem insyaAllah. InsyaAllah dakwah sikit-sikit, skipping sikit lah insyaAllah. Boleh cakap-cakap-cakap. Mana tahu, kita pun tak tahu dakwah ni kadang-kadang cakap sikit tiba-tiba Allah bagi. Masuk Islam kawan, insyaAllah. Dalam perjalanan kita kena dakwah insyaAllah. Kalau tak boleh dakwah, ngantuk sangat sikit insyaAllah. Sikit-sikit sampai tertidur insyaAllah. Mana tahu Mak Saleh tengok kuat tertidur, Allah Allah ngantuknya dia. Kan? Mak Saleh pernah di US tu dia kata, dia tengok jemaah tertidur tuan-tuan, dapat masuk Islam. Mak Saleh tu pergi tengok, eh apa sahaja dia baca taklim, semua tidur lah kan, tengah taklim. Orang tukar baca dia, tak tidur. Kan? Rupanya Mak Saleh tu duduk dalam taklim, dia pun tertidur juga tuan-tuan. Oh, dia kata dia dapat ketenangan. Dan dia sama ini, dia aku dah berbulan-bulan tak boleh tidur. Ini kali aku duduk tak boleh tidur masuk Islam ni tuan-tuan. Kadang-kadang tengok kita tidur pun, insyaAllah sebab hidayat juga insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang boleh insyaAllah, sampai di sana, kita baca dan doa masuk kampung insyaAllah. Allahumma barik lana fiha. Allahumma barik lana fiha. Allahumma barik lana fiha.
Allahumma rzuqna jannah. Wa habibna ila ahliha. Wa habib salihin ahliha ilaina. Doa masuk kampung, bila baca doa ni Allah campakkan rasa sayang orang kampung pada kita, insyaAllah. Kalau kita masuk kampung, orang menyampah pada, tapi kalau kita baca doa ni, Allah ubah hati orang kampung, sayang. Jadi alif tu mana belakang datang, apa-apa ni, suka datang, datang lagi lah. Ada setengah orang, nak balik pun dia tak bagi tuan-tuan. Kawan saya keluar ke Albania, tiga orang aku anak perempuan nak suruh kahwin. Jangan balik lah, dia kahwin dengan ni. Masya Allah, dalam batu hijau tuan-tuan. Itu kalau betul-betul dah sayang tuan-tuan. Tapi insyaAllah, kita bukan nak itu, kita nak hidayat. Allah yang mahal itu tuan-tuan. Nampak masjid pulang berjaya, baca doa tengok masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Nampak laut cantik, apa? Nampak lawa sangat keindahan dunia ni. Baca doa Allahumma la aija illa aijul akhirah. Ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Ini laut dunia dah macam hijau macam ni. Dah nampak ikan macam mana laut ni dalam surga jannah Firdaus, ya Allah. Allahu akbar. Dia ingat akhirat tuan-tuan. Tengok ini penyu, tengok apa ni, jangan pengaruh tuan-tuan. Ini akhirat insyaAllah. Kemudian insyaAllah masuk masjid kaki kanan, baca doa masuk masjid Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Dan kita masuk dengan niat i'tikaf, ambil wuduk, bayang tahiyatul masjid, dan insyaAllah terus kita menuju kepada amal. Kalau sekarang ada taklim, terus duduk dalam taklim insyaAllah. Boleh semua insyaAllah. Dan kita doa kepada Allah Ta'ala sepanjang tiga hari kita berada dalam Allah. Apa hajat kita, apa masalah kita, doa kepada Allah, balik insyaAllah Allah selesaikan masalah kita. Boleh semua insyaAllah. Dan masalah paling besar, masalah akhirat kita, kubur kita. Masalah paling besar nak mati dengan kalimah la ilaha illallah. Masalah paling besar di padang mahsyar. Masalah paling besar di titian sirat. Masalah paling besar nak seberang neraka, nak masuk syurga tuan-tuan. Itulah doa yang paling kita banyak kita buat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah telah terima kita semua insyaAllah. Jika hari ini menjadi satu batu loncatan, satu hari nanti insyaAllah, satu hari nanti kaki-kaki tuan-tuan akan sampai ke hujung dunia untuk sampai ke kalimah la ilaha illallah. Satu hari nanti kaki kita sampai ke Brazil, ke Argentina, ke Peru, ke Venezuela, ke Australia, ke Fiji, ke seluruh dunia, ke Eskimo tuan-tuan. Sahabat Nabi naik unta, dia orang buka-buka dalam salji, tiba-tiba ada makam sahabat dalam salji tuan-tuan, di Eskimo tuan-tuan. Bayangkan zaman dulu, zaman unta tuan-tuan, macam mana dia orang boleh berdakwah sampai ke sana. Kita zaman kapal terbang tak boleh sampai lagi tuan-tuan, Masya Allah. Sabah Sarawak pun belum sampai lagi nak berdakwah. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah tuan-tuan, insyaAllah azam insyaAllah. Imran pula azam insyaAllah. Allah telah tiba kita insyaAllah. Doa sikit. A'udzubillah insyaAllah darajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mazidah. Alhamdulillah. 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولذوي حقوقنا علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا وردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أحجنا كله في العالم كله. اللهم انشر الهداية كله في العالم كله. اللهم أخرجنا ورد المسلمين في سبيل التحفظ على كلمتك ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا وفق المسلمين جميعا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin.